kenapa manusia bila tengok magic dia akan tertipu. Okay, deception kan, deception. Okay, jadi benda ni first kali kita tengok lah, bila kita tengok magic dia akan ada satu rasa apa kita panggil frisson. Frisson. Bukan Freemason kan, frisson. Okay, dia rasa meremang tau. Macam bila, okay, contoh bila kita tengok cerita yang best kan, cerita yang best gila. Contoh Avengers kan. Macam saya rasa jadi meremang bila tengok Avengers yang part dia orang nak lawan ramai-ramai tu. Okay, jadi benda ni, frisson ni dia akan hasilkan satu kimia tau, chemical dalam otak yang kita panggil dopamine, yang dia bagi rasa rewarding dekat kita bila tengok. Jadi bila tengok magic pun benda tu akan aktif lah. Okay, jadi seorang cognitive psychology nama dia Gustav Kuhn. Okay, dia ni banyak kaji pasal magic dengan deception. Okay, dia dapati, dia kata bila orang tengok magic ni dalam otak dia tak ada tempat yang betul-betul spesifik tau. Tapi dia kata ada dua bahagian otak yang aktif time dia nampak magic. Bahagian tu adalah dorsolateral prefrontal cortex dengan anterior cingulate cortex. Okay, bahagian otak yang ni dia untuk solution tau, untuk solution making, decision making ataupun conflict management. Okay, maknanya benda bila manusia tengok magic ni dia akan nampak konflik tau, dia akan cuba selesaikan benda tu. Sebab dia nampak kan, misal kata magician tu ambil duit letak dalam tangan dia, tiba-tiba dia pegang, dia genggam, duit tu hilang. Okay, jadi bahagian tu dalam otak kita yang untuk selesaikan masalah tadi, bahagian tadi tu dia akan aktif. Okay, manusia akan cari macam mana orang buat benda tu. Okay, tapi bila tak dapat nak cari, dia akan masuk lah memori, dia akan masuk dekat hippocampus, dia masuk kat situ, dengan tu kita jadi full lah, kita jadi tertipu lah. Okay, lepas tu seterusnya ada seorang Daniel Kahneman, dia ni pemenang Nobel lah. Dia kata otak kita ni ada dua sistem, dia kata sistem 1 dengan sistem 2. Sistem 1 ni dia kata adalah subconscious mind kita, benda yang kadang-kadang kita tak buat, kita tak sedar pun, macam driving ke kan. Ha, sistem 1 lah. Okay, tapi bila kita jumpa konflik kan, kita jumpa benda yang pelik kan, ada perlu kepada kita calculating, perlu kepada solution, sistem 2 akan aktif. Ha, bila tengok magic dia akan masuk ke sistem tu lah. Okay, sebab tu ada seorang magician nama dia Juan Tamariz. Okay, Juan Tamariz ni saya suka tau tengok magic-magic dia. Okay, dia punya magic, dia akan pastikan magic yang dia buat ni spectator tak boleh nak backtrack. Sebab orang dia akan full bila dia tak boleh selesaikan satu masalah kan, betul tak? Okay, jadi bila Juan Tamariz ni dia buat magic, dia akan pastikan magic dia bila penonton balik rumah nak fikir kan, dia tak boleh selesaikan trick tu. Last sekali dia pun ya kan je lah. Okay, jadi sebab dia, Juan Tamariz juga adalah pelopor dalam dunia magic kan, dia pelopor kepada theory of false solution. Maknanya dia bagi solution yang salah dan spectator tengah tengok kan. Misal kata saya tengok ada dalam salah satu trick dia kan, dia buat trick coin kan. Okay, dia letak coin dalam tangan sebelah. Okay, tangan sebelah ni dia buat, dia punya pergerakan dia awkward gila, nampak pelik, macam dia ada sorok benda. Jadi dalam mind spectator bila tengok kan, dia nampak konflik kan, weh duit dah hilang kan, mesti ada dekat sebelah kan, dia akan buat awkward lah, macam dia nak spectator fikir ada kat situ. Tapi bila dia tunjuk, rupanya tak ada. Maknanya Juan Tamariz ni dia just nak trick lah brain kita supaya fikir solution dia kat situ, tapi rupanya tak ada. Ha, dengan benda tu bila dia buat, magic pun terjadi lah, jadi full lah deception kan, berlaku deception kat situ. Lepas tu lagi seorang magician lah, Jerry Andrews kan. Jerry Andrews ni dia kata bila kita tengok magic kita jadi full, otak kita tak salah tau, cuma otak kita dia bawa kepada conclusion yang salah. Ha, maknanya kita tengok orang terbang kan, kita fikir dia memang boleh terbang sebab kita tak boleh selesaikan benda tu. Maknanya benda tu normal lah kepada human nature. Okay, jadi kesimpulannya bila korang tengok magic kan, magician ni bukannya nak korang percaya pun apa dia buat, dia nak ajar kita berfikir dalam apa benda, setiap benda yang kita tengok.